Bjorka mengajarkan ini kepada seluruh penduduk Indonesia. Apa sih yang harus masyarakat Indonesia ambil dan pelajari dengan kondisi ini? Ah, itu pentingnya gitu. Iya, sekarang dengan ada kasus yang sekarang lagi rame banget gitu, masyarakat juga harus punya kesadaran tinggi, apalagi dengan adanya data yang bocor, data sampel ya yang udah ada gitu. Ya mungkin data sampel yang ada di sini itu mungkin disalahgunakan buat penipuan. Mama minta pulsa. Iya, mau minta pulsa. Hmm. Kan pasti kan dia kan mengatasnamakan si korban, nama orang tua kandungnya gitu. Iya. Yeah. Gitu sih. Jangan gaptek lah tentang yang apa namanya, keamanan gitu. Jangan cepat percaya maksudnya. Jangan gampang percaya. Di cross check dulu baik-baik gitu. Iya, benar-benar.